Assalamualaikum. Kali ini saya ingin berkongsi cara merawat kucing yang bisul dan melecit sendiri di rumah tanpa perlu menghabiskan duit. Ini untuk kucing yang saiz besar atau 6 bulan dan ke atas umurnya. Pertamanya, anda perlu suap air rumput sambau 3 ml satu kali sehari dan ulang selama 2 hari. Air rumput sambau itu tahan selama 15 jam sahaja sebelum busuk dan jangan simpan dalam peti sejuk. Jadi jika anda buat petang pada pukul 6 petang, maka pagi esoknya masih boleh digunakan lagi. Selama 2 hari itu juga, sekali sehari anda perlu spray air rebusan kayu manis pada bisul kucing atau tempat dia melecit. Cara buatnya seperti saya ada kongsi sebelumnya untuk buat ubat mata kucing. Kemudian pada hari ketiga, hari keempat dan hari kelima, hanya suap air rebusan daun semalu sahaja sebanyak 3 ml sekali sehari. Kemudian pada hari keenam dan seterusnya, anda teruskan dengan air semalu itu sekali sehari dan spray bisul dan kulit dia yang melecit dengan selang 3 hari sekali. Teruskan macam ini sehingga kucingnya baik dan segala pautan video cara buat ubatnya saya ada sertakan dalam ruangan butiran di bawah. Jadi semoga ada manfaat untuk pembela kucing di luar sana. Assalamualaikum.